Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Acong di Acong Japang, guys. Audio Jungle. Audio Jungle. Tadi udah lihat cuplikannya video saya sebelumnya. Video yang di awal tadi ya guys. Dan kenapa saya pasang di video tadi? Karena bulan ini, bulan Juli, Agustus, September, bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu adalah pesta rakyat buat orang Jepang, buat Jepang. Walaupun sekarang dalam keadaan COVID ya, mungkin tahun ini nggak ada. Tapi sebelum-sebelumnya di bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu benar-benar yang namanya Hanabi, Matsuri, terus banyak lagi perayaan-perayaan lainnya. Itu banyak di beberapa tempat dan di seluruh tempat di Jepang. Apalagi yang namanya Hanabi itu. Hanabi itu semacam pesta kembang api gitu. Itu benar-benar meriah, benar-benar megah. Bahkan dalam satu malam itu di beberapa tempat, guys. Gila, itu keren banget. Keren banget. Terus juga kalau siangnya itu ada Matsuri. Matsuri itu semacam pesta rakyat, pesta perayaan, macam-macam. Dari tiap-tiap tempat juga ada sebutan yang berbeda. Terus ada yang kayak gotong-gotong gitu. Gotong-gotong itu ada yang namanya omikoshi. Omikoshi itu nggak terlalu gede. Terus ada namanya dasi. Dasi itu yang lebih gede lagi. Beratnya bahkan sampai 2 ton, bahkan lebih. Dan ada tari-tarian yang lainnya. Bagaimana, pengen lihat video-video saya yang sudah saya bikin jadi cuplikannya? Jangan lupa ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, oke? Dan jangan lupa tonton juga video-video saya lainnya. Oke, langsung aja kita cekidot video yang udah saya buat ini. Ini dia videonya ya guys. Ini dia pesta kembang api atau Hanabi. Wah, ini keren banget, gila. Ini biasanya ini dari jam 7 sampai jam 8. Jadi 1 jam itu terus-terus itu. Jadi di misalnya di satu kota gitu. Jadi di sponsornya itu adalah perusahaan-perusahaan yang wow, yang ada di sekitar kota itu gitu. Jadi bukan cuman di kantor wali kota itu aja yang memberikan apa ya dana, tapi juga ada sponsor dari perusahaan-perusahaan ya guys. Keren banget, gila. Semoga aja ya tahun ini ada ya. Sayang banget kalau nggak ada. Ini biasanya tuh dilakukan di kayak di pinggir gunung kecil, bukit kecil, atau taman yang luas, atau di pinggir kali gitu, kayak pinggir kali, pinggir sungai gitu. Oke, ini dia omikoshi. Omikoshi guys, jadi kayak semacam gotong-gotong gitu. Wah, kakeknya lagi nggak pakai celana gitu dia. Asik. Sambil kipas-kipas dia coy. Ini omikoshi ini nggak terlalu berat ya guys. Berarti itu dari mulai 50 kilo sampai 250 kilo. Sekitar itu beratnya. Yang paling kecil 50 kilo, bahkan di bawah itu juga ada. Jadi omikoshi buat anak-anak juga ada. Kalau yang ini sekitar paling sekitar 100 sampai 150. Oke, ini dia dasi, guys. Dasi ini gede banget, bahkan bisa muat orang ya.
Ini beratnya ini rata-rata 2 ton. Yang paling berat sampai 5 ton. Bahannya itu terbuat dari kayu yang diukir bikin cantik banget, keren banget. Bahkan kalau malam ini lebih keren lagi tampilannya. Ini dia tampilannya kalau malam. Jadi dihiasi dengan lampu-lampu lentera ya guys ya. Saya sampai belepotan. Tuh, itu dalamnya tuh ada taiko. Taiko alias beduk, semacam beduk gitu. Drum. Asli keren banget. Jadi ini omikoshi atau dashi tadi itu dari mulai sore sampai malam. Kalau siangnya biasanya kan ada kayak odori tadi tuh. Ini dia, awa odori. Ini biasanya yang siang dia. Jadi awa odori itu ya semacam dia nari-nari kayak tari piring gitulah, tapi dia bawa kipas. Jadi tariannya tarian lembut. Semacam apa ya? Pesta rakyat untuk selesai panen gitu. Ya biasanya sih pesta-pesta omatsuri kayak gitu dilakukan setelah panen gitu ya. Ini dia. Asik. Nebuta Matsuri di Aomori. Ini paling keren. Ini juga termasuk maskotnya Jepang ya. Ini keren banget, sumpah ini keren banget. Jadi kayak dasi gitu juga. Dan kalau malam, ini dia tampilannya kalau malam. Ini sumpah keren banget. Dan dibuat detail sedetail-detailnya ya. Jadi bentuk apa namanya? Dilukis gitu kan. Ini juga dia pakai otaiko ya. Taiko yang gede gitu kan. Saya senang lihatnya. Wah, ini keren banget ini. Asik. Hi, goyang. Ini dia ya, lukisannya benar-benar detail ya, guys. Keren banget. Kayak lagi nonton apa Kabuto gitu ya. Juga ada jajanan, pastinya. Oke, wis keren banget ini benar nih. Honen Matsuri di Komaki. Komaki itu dekat Nagoya ya guys. Ini juga seru guys. Ini juga termasuk maskotnya ya. Jadi ini, aduh saya mau ngomong gak enak ini. Jadi pesta rakyat juga, tapi ini sebenarnya ini apa ya? Ini ada penjelasan di bawah deh. Silakan lihat sendiri gitu kan. Jadi itu lambangnya itu, maskotnya itu jadi apa, alat kelamin cowok gitu. Kenapa? Karena semacam perayaan ya. Tadi juga paling sudah dibaca yang di bawah ya. Itu lucu bagi saya, tapi benar-benar asik gitu. Katanya Onna no ko are motter katanya. Si cewek pegang itu katanya. Sawariru no katanya. Bisa dipegang katanya. Sawari mas katanya. Mau pegang katanya. Yang mau pegang-pegang nanti. Buset. Gede banget guys. Ini juga jatuhnya kayak dasi tadi atau omikoshi kan. Tapi ya ukurannya ukuran sedang, paling sekitar 500 kilo. Bahkan mungkin di bawahnya ya. Lucu tapi lucu. Sampai bahkan mungkin apa kayak jajanan-jajanannya juga tuh kayak gitu juga. Oh ini dia Samba Dance. Ini buat cowok-cowok. Ini pasti suka ini. Pasti. Entah dari cowok Jepangnya apalagi yang dari luar ya. Pasti suka ini. Lihat ini matanya langsung bening semua. Kenapa? Yang nari banyak cewek-cewek. Dan asik. Goyang. Goyang neng. Ini mikir. Tante mikir. Tante mikir. Asik. Ser. Mantap. Tante masih nongol di situ aja dia. Minggir. Mau lihat yang belakang coba. Asik. Hey, goyang neng. Iya. Asik, memang asli seru banget. Dan bukan cuma itu sih sebenarnya, masih banyak juga kayak semacam matsuri-matsuri yang lain, sebutan-sebutan yang lain di setiap-setiap daerah ya.
Apalagi yang daerahnya itu yang agak-agak jauh, bukan di pusat kota kayak Tokyo gitu. Walaupun di Tokyo sendiri juga punya 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 semacam matsuri gitu atau perayaan gitu yang sebutannya juga beda. Dan saya saranin buat teman-teman kalau mau datang musim panas, sebaiknya itu ya bulan 7, bulan 8, bulan 9 sih kayaknya kurang. Paling rame itu bulan Agustus itu. Itu benar-benar memanjakan mata. Tapi ya biasanya sih karena bulan Agustus itu musim panas, gerahnya itu minta ampun. Tapi ya dinikmati aja, apalagi saat musim panas, pantailah tujuannya. Dan makanya kita berharap COVID ini segera cepat berlalu dan nggak ada lagi penyakit-penyakit aneh, nggak ada virus-virus aneh lagi, biar kita bisa nikmati hidup, biar bisa kita bisa vlog juga, saya juga bisa nge-vlog, biar bisa kita bisa saling berbagi juga, ya nggak guys? Oke? Saya harap video saya kali ini bisa memberikan sedikit masukan buat kalian semua bahwa di Jepang penuh dengan budaya dan banyak banget ragamnya ya guys. Begitu juga dengan negara kita sendiri, seni budayanya banyak banget dan itu juga perlu digali lagi. Perlu kita explore lagi. Biar apa? Biar dunia semua tahu. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali. Lagian juga dengan kita subscribe, kita bisa saling berbagi pengetahuan juga ilmu-ilmu lainnya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, saya mau nari lagi.